Vihara terbesar di Kabupaten Sambas. Ada tempat menarik yang wajib kalian kunjungi ketika berada di Pemangkat, yaitu Vihara Tridharma Bumi Raya, yang merupakan vihara terbesar di Kabupaten Sambas. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radius Kalbar. So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, setuju? Pemangkat merupakan sebuah kota kecamatan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jawai, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Selakau, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semparu, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. Dengan beberapa suku dan etnis yaitu Melayu, Tionghoa, Dayak, Bugis, Jawa, dan suku lainnya. Mata pencaharian penduduk Pemangkat yaitu sektor pemerintahan, perdagangan, pertanian, peternakan, kerajinan tangan, perikanan, dan sektor keterampilan seperti buruh, kernet, cangkau, dan keahlian bangunan guys. Vihara Tridharma Bumi Raya Pemangkat adalah sebuah kelenteng di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kelenteng ini terletak di kaki Gunung Gajah dan menghadap langsung ke pusat kota Pemangkat, dan merupakan kelenteng tertua di Kecamatan Pemangkat serta terbesar di Kabupaten Sambas. Vihara ini berada di Jalan Gedung Nasional nomor 43 Pemangkat, Kabupaten Sambas. Mulai dibangun pada tahun 1800-an dan direnovasi tahun 2008. Uniknya lagi, ada vihara yang berada di Gunung Gajah Pemangkat nih guys. Sebelum naik, pastikan tenaga kalian cukup ya, hehehe. Karena untuk naik ke atas perlu tenaga yang cukup guys. Puluhan anak tangga akan kalian lalui untuk bisa naik ke vihara tersebut. Tapi, rasa penat kalian pun terbayarkan. Setelah sampai di atas, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan indah kota Pemangkat dan lautan yang terhampar luas guys. Nah, itulah vihara terbesar di Kabupaten Sambas versi Radius Kalbar.